Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Se di channel Cikgu Se Studio. Okey, pada video kali ini, cikgu akan bincang satu perkara yang sangat penting untuk calon nak hadapi ujian pentaksiran akhir tahun yang akan berlangsung pada bulan 11 lah biasanya. Okey. Jadi kali ini cikgu nak ambil satu perkara yang amat penting yang calon perlu ambil perhatian, iaitu kelemahan calon semasa jawab kertas 2 pentaksiran ataupun ujian. Yang pertama, calon biasanya dia cuai ataupun tidak teliti dalam pengiraan operasi asas. Contohnya, calon dekat soalan operasinya dia suruh tolak. Calon dah buat bentuk lazim, dah tulis dah bentuk lazim, dah tulis dah operasi tolak, tetapi calon pergi buat operasi tambah. Di situ berlaku kecuaian, soalan suruh tolak, tetapi calon pergi buat operasi tambah. Jadi ni calon kena ambil perhatian. Yang pertama ni iaitu calon cuai dalam operasi asas sebab dia rasa soalan tu senang, soalan tu mudah bagi dia. Jadi dia terlalu confident menyebabkan dia cuai. Kelemahan calon yang kedua ialah calon biasanya keliru dengan konsep soalan suruh cari luas dengan perimeter. Okey, calon biasanya dia pergi soalan tanya perimeter, dia pergi buat pengiraan untuk luas. Ada soalan suruh tanya luas, ada calon pergi buat perimeter, dia pergi tambah semua sisi. Okey, di sini calon kena ambil perhatian, kena garis kata kunci. Kalau soalan tu tanya luas, kena bawakan formula luas. Okey, iaitu panjang darab lebar untuk luas segi 4. Kalau luas segi 3, panjang darab lebar bahagi 2 ataupun tapak darab tinggi bahagi 2. Kalau soalan tanya perimeter, garis betul-betul perimeter. Perimeter, apa itu perimeter? Jumlah ukur lilit bahagian luar. Okey.